Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan untuk hari ini karena tomat ini udah mulai merah, jadi untuk hari ini kita akan melakukan pemanenan untuk tomat. Dan untuk keseruannya nanti kita akan pergi buat teman-teman semuanya, gimana cara pengepakannya dan bawahnya seperti apa. Ini yang di bawahnya ada kol itu. Tapi untuk hari ini kita akan mengulas tentang tomat, dan karena yang untuk wortelnya sudah dari hari penaburan itu kan udah 5 hari, jadi kita akan melakukan penyemprotan untuk rumputnya. Soalnya yuk kita sama-sama lihat, dan video ini bisa menghibur buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua petani Indonesia. Salam sukses buat petani Indonesia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini setelah penaburan itu kan 5 hari, jadi kita akan melakukan penyemprotan rumput. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Warnanya apa tomatnya? Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Ya teman-teman, pada hari ini kita akan menyemprotkan dahulu tanaman wortelnya yang kemarin kita tabur 5 hari yang lalu, karena ini termasuk hal yang paling penting dalam penanaman wortel. Setelah penaburan 5 hari itu kita melakukan penyemprotan rumput karena 5 hari itu rumput sudah mulai tumbuh, dan nanti setelah 10 hari sampai 10 hari itu wortel akan mulai tumbuh, jadi tidak terganggu dengan hama gulma dan sebagainya. Ini termasuk hal yang penting dan boleh dilewatin kalau bisa, karena rumah itu sangat mengganggu kalau tumbuhan wortel itu dihinggapi. Ya mudah-mudahan bisa untuk sedikit ilmu ya, para ilmu membantu teman-teman yang ingin menanam wortel. Biasanya sih yang bagus di dataran tinggi seperti di sini, ya lebih memilih kultur tanah yang lembut dan subur yang jelas. Kalau untuk cuaca juga sangat menentukan, karena di sini cuacanya ini masuk lumayan dingin lah. Mencapai 20 derajat, tapi guys dengan 19 derajat ketika musimnya yang dingin. Kalau untuk cuaca yang lebih dari
27 derajat ke atas biasanya agak susah untuk pertumbuhan wortelnya itu sendiri. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman yang ingin menanam wortel, terutama untuk di daerah-daerah lain, bisa saling tukar ilmu nih untuk perawatannya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat tani di Indonesia. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.